Jajaran tim Resmob Polsek Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan langsung merangsek sekelompok remaja yang tengah pesta mabuk lem. Penggeledahan dilakukan, namun polisi tidak menemukan barang bukti yang cukup sehingga harus membawa salah satu remaja yang juga mengetahui peristiwa pemanahan terhadap polisi. Berdasarkan informasi remaja yang ditangkap tadi, polisi akhirnya menemukan dua remaja yang diduga pelaku pemanahan terhadap polisi. Tanpa ragu, polisi langsung meringkusnya. Sempat ada perlawanan dari kedua remaja ini, bahkan ada yang melarikan diri, namun polisi akhirnya bisa meringkusnya. Peristiwa pemanahan terhadap polisi dilakukan kedua remaja ini saat korban tengah memarkir sepeda motornya di sebuah minimarket di Jalan Patarani 2 Makassar karena tak mau membayar parkir kepada kedua pelaku. Untuk pengusutan lebih lanjut, kedua remaja ini digelandang ke Mapolsek Panakukang. Demikian laporan Rais Abu dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kali kok kasih serang.